Rampar sing padang sirna urusa kan sisi lain betul sisi lain dengan ni tiba-tiba ada munculnya Puteri Jawa kat sini kan. Inilah Puteri Jawanya. Puas hati tak dengan kelainan kali ini? Ara sangat puas hati dengan kelainan kali ini sebab memang watak yang Ara tak pernah bawa. Kita bawa dalam music video ni. So satu achievement lah untuk Ara sebenarnya. Dan kalau kita tengokkan konsep ni Jawa, jadi mungkin ini antara kelainan yang dicari oleh Ara sendiri ke bagaimana? Ara memang suka benda yang lain daripada diri Ara sendiri sebenarnya. So Ara boleh try something new dalam hidup Ara. So Ara first yang Ara dapat lagu ni pun Ara macam, oh sedap lah lagu ni, macam something like orang tak pernah nampak sisi lain Ara. So dalam MV ni pun Ara macam request, okay Ara nak macam ni, macam ni, macam ni. So terjadinyalah tiga watak dalam satu MV tu. Nah, kita sebagai penonton ni pun melihat music video dengan lontaran suara memang masuk, memang sedap lah. Tapi Sumpahan Salju ni apa maksud di sebalik lagu ni sebenarnya? Okey, maksud lagu ni sebenarnya bukanlah kisah cinta ataupun kisah-kisah yang macam klise orang cakap. So lagu ni mengisahkan tentang kisah dongeng kanak-kanak kita sebenarnya, Snow White. So itu Apple tadi. Ya, sebab tu bukan Apple. Sebab tu ada satu lelaki macam kalau dalam lirik tu pun dia ada dakaplah Arjuna kucuk wajah ini untuk patahkan sumpahan tu. So inilah adalah cerita dongeng kanak-kanak lah sebenarnya. Nice. Jadi English. Versi Jawa lah. Ya betul, dia version traditional Jawa tapi modern, kita modern kan. Okey, bila ada tiga watak tu kita tengok dalam video klip tadi kan. Okey, ini watak ni, watak jahat ni. Ya, ini watak Mak Tiri. Mak Tiri. Ya. Okey, macam mana pembawakan Ara sendiri bila bawa watak macam tu? Macam kadang-kadang nak berlakon pun susah agak. Memang sangat susah, tapi sebenarnya bila dah pakai kostum tu, bila dah buat rambut, bila dah pakai lens yang jahat, nampak jahat, terus macam whoop masuk aura masuk tu. Masuk terus. So terus dapat watak tu sendiri ada bawa. Penjiwaan dia terus sampai. Yes. Dia terus macam zup, masuk. Tarian pula macam mana? Rasa macam Yes, tarian ni yang benda yang paling mencabar bagi Ara sebab Ara dibagi masa 2 hari saja untuk practice dance tu. Supposedly banyak lagi step yang Ara buat. Tapi disebabkan macam 2 hari je sampai dekat set dah terus lupa semua benda. So nak kena fikir balik fikir asyik salah dah cakap tak apalah kita ambil mana yang cantik je. Sebab itulah keluarnya yang part situ je yang orang menari. Tapi video klip dia nampak cantik. Dengan lokasinya, dengan kostumnya. Betul. Kelas lah orang cakap. Peminat macam mana penerimaan? Respon kan? Untuk sekarang ni penerimaan sangat baik. Sebab diorang pun maybe tak pernah nampak sisi lain Ara. Untuk bawa lagu tradisional modern ni. Tapi Ara harapkan semakin banyak benda positif lah yang datang. Bukan positif lain tapi positif daripada segi komen lah. Sensitif eh kalau positif. Ya, betul. Perkataan tu. Tapi kalau macam
sekarang ni dengan lagu yang begini kan. Maknanya ada satu lagi penanda aras baru untuk Ara. Next nanti bagaimana? Kena cari kelainan yang bagaimana pula? Mungkin next mungkin Ara nak back to bunga punya vibe. Maybe. Sebab saya pun macam kita sometimes nak tukar. Tapi kadang-kadang kita kena kekalkan benda yang orang-orang dah memang nampak. Okey, Ara adalah itu. Ballad, 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 rock, ballad, rock. So, Ara tak nak memang lari, tapi mungkin kita akan balik-balik ke landasan. Balik. So, orang nak dengar ballad sebenarnya. Tapi untuk kali ini, mungkin Ara nak try something yang lain. So, untuk next, mungkin Ara balik-balik ke genre ballad rock. InsyaAllah, insyaAllah. Itu tapak keselesaan Ara lah. Tapi kalau dikatakan satu lagi projek baru, something new lepas dia ada tak yang dah terfikir sekarang ni? Sebab Ara terfikir untuk duet sebenarnya. Tapi kita tak dapat lagi lagu yang okey. Kita tak dapat lagi duet partner yang memang kita orang tak... Kita dah ada banyak dah list macam Ara nak duet dengan dia ni. Tapi kita tak kita tak ada keputusan akhir lagi untuk kita lock benda tu. Kalau ikut hati, siapa nak duet dengan siapa? Saya kalau ikut hati nak Ella. Ella. Yes. Ara memang teringin sangat nak duet dengan Kak Ella. And then kalau lelaki Ara nak duet dengan Kai Bahar ataupun Amir Masdi lah. Antara dua tu je lah. Okey, Amir Masdi, Kai Bahar, kita tahu macam genre lebih kurang sama. Tapi sekarang ni kan banyak percubaan macam you nyanyi, genre you ballad tapi ada masuk rap. Ada. Ara dah buat dah. Sebelum Sumbang Salju, Ara dah keluarkan lagu ballad rap, which is lagu Keliru dengan Lil J. Memang lagu tu pun sentuhan daripada Abang Malik sendiri. So, dah try dah genre rap. Sebab tu Ara nak kali ni macam ultra traditional pula. And then after that, mungkin kita back to ballad balik. So, lepas ni dah biasa dengan tarian apa semua. Next video clip semua dengan tarian lah. Tak mungkin. Bukan sebab nak lentikkan tangan tu je dah sakit. Dah sakit dah. Itu belum yang macam dulu semua dulu. Faham. Dah give up dah masa tu. Tapi lokasi ni ke mana? First location yang rumah tu adalah dekat Morib, dekat Pantai Morib. Dan yang menari ni dekat Bagan Lalang. Pergambaran sempena ni berapa hari siap? Sehari je sebenarnya. Daripada pukul, terus sampai pukul 8. 8 lebih siap. Settle pukul sebelum pukul 12. 11.30 kita orang siap. Power lah tu. Tiga watak sehari. Yes. Kita orang memang rushing lah. Memang okey. Look ni okey. Berapa minit je tukar. Terus shoot. Bila lagu baru, material baru, rakaman berapa lama? Lama tak? Rakaman Ara rasa kali ni paling kejap. Ara record lagu ni dalam masa 2.5 jam. Betul. Paling kejap lagu ni. Macam ni. Sebab kali ni punya lagu macam banyak idea. Macam okey, Ara duduk dengan Abang Zimi macam okey abang, why not kita buat ni? Okey, try masuk. Okey kena. Okey lock. Okey abang macam ni pula. Macam ni kena. Pak jauh pula. Okey ni kena. Yeah. Macam eksperimental tapi jadi. Jadi. Dia macam terus jadi. Okey. Sebab tu cepat. Macam dia punya serapan aura tu. Yes. Banyak menari lepas ni. Jangan. Ara, harapan pesanan untuk para peminat yang dah sokong since day one sampai sekarang. Alright. Jangan lupa guys untuk sokong Sumpahan Salju dan terima kasih menyokong Ara daripada start Ara masuk dalam industri muzik ni sampailah sekarang. And jangan lupa banyak-banyakkan share dengan kawan-kawan korang. Jangan lupa join TikTok challenge Sumpah Salju. Okay, Fariha boleh join TikTok challenge. Yes. Saya nak jadi Mak Tiri tu. Saya masuk suka watak Mak Tiri tu. Awak suka watak Mak Tiri ke? Awak suka yang lain ni? Tak. Okay.